Lomba Burung Terkukuh Jogja Gayeng digelar di Jalan Imogiri Giwangan Yogyakarta atau di samping markas Klabitpam. Kegiatan ini dalam rangka juga untuk menyongsong kegiatan Lomba Besar Paku Alam Cup Yogyakarta 23 Juli 2023. Sementara itu dari kegiatan ini menampilkan burung-burung yang berbunyi di kontes burung terkukuh. Para pelomba baik dari Yogyakarta maupun dari luar Jogja hadir memenuhi undangan panitia. Kegiatan lomba burung ini menjadi bagian yang menarik karena satu di antara kegiatannya ada transaksi burung terkukuh yang dilepas oleh Bapak Ali dari Solo. Cukup menarik karena hampir beberapa bulan ini sepi informasi tentang transaksi. Namun jutaan rupiah dikantongi oleh Bapak Ali sehingga lomba dari Jogja pulang bawa sekepok uang. Nah, kabar ini tentu menjadi bagian support maupun motivasi untuk Anda tetap menyemarakkan lomba burung terkukuh. Terima kasih dan demikian diinformasikan dari Yogyakarta, majalah Burung Maskom. Thank you.